Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih bersama channel kami ya. Tentunya akan membahas lagi tentang masalah jalak kebo, jalak uren, jalak nias. Semua jalak bisa bergabung di sini. Tapi untuk kesempatan kali ini kita akan ini ya, karena saya baru membuat aviari kecil-kecilan yang ada di dalam rumah ini. Kita mau coba ternak ya, tapi ada di aviari kecil ini. Semoga nanti dengan berjalannya waktu semua jalak-jalak saya yang semuanya sebenarnya sih ya apa sih, so istilah Jawanya itu goiman, apa goiman itu ya, opo goiman, istilahnya itu ya apa ya itu, nah masih sayang sekali ya untuk dilepas liarkan. Tapi karena ini apa mau mencoba-coba apa, semoga nanti bisa beranak pinak, bisa lestari ya jalak-jalak kita ini. Maka dari itu untuk kesempatan ini kita akan lepas liarkan beberapa burung. Di antaranya ada terucuk 2 pasang, jalak uren 1 pasang, jalak kebo ini 2 pasang ya. Ini kita akan coba lepas liarkan. Semoga nanti bisa apa beranak terus di sini, karena kalau dilihat dari tempatnya sih aman, nyaman dan sangat bagus. Nah itu, semoga untuk kesempatan kali ini kita nanti kita bisa mendapatkan jalak yang bagus dan bisa bisa berkembang biak di sini. Nah itu. Oke, untuk yang pertama kita bisa lepaskan ini ya. Ayo, ini jalaknya. Yang pertama terucuk ini yang sudah di tangan. Kita lepaskan aja coba. Nah, itu wah, langsung terbang. Nah, itu. Ayo, yang lain ini terucuk ada 1 pasang lagi. Wes becel lengakno ae. Ini ada terucuk ya, ada terucuk 2 pasang dulu. Gusah kok ngarepan. Nah itu waduh, wih, langsung terbang. Nah itu wah kurang. Nah itu, ini masih ada 1 lagi. Nah ini kita coba yang satunya lagi, jalak kebunnya. Walah iko, urene iko colo siji. Uren apel. Cekel. Wah, iko wetin to. Walah he. Walah he. Ora pati iso miber. Heh. Ya wedi nak kok ngerti kok ngarepan. Saiku. Buka. Nah ini kita lepaskan. Nah. Kawatin HP langsung. Dicekel sekel, ora gelem.
Nyekel kok orang ngatasi kopi ya. Nah ini untuk pelepasannya sudah beberapa burung. Jangan. Nah ini apa, yang selanjutnya. Eskene apa ngrumpul malah eskene. Siji kok jukne. Jopo iki kok sanding akuarium. Wah iki rambut colo malah ngetangeti kudu melu. Wah iki kok trucuke langsung didis. Geret gak ger geret. Ora ndek-ndek. Geret. Geret terus ah. Nah, kok ngali ora laku ah. Ora. Kowe pitik. Ora. Ini bulunya sudah keluar duluan. Wah, iki wis trucuke wah natap-natap kuwi. Ini terucuknya malah keluar. Wih. Rapati kuat nih bersing ini. Wah, lu natapi. Ora terkontrol. Nah, ini ayo jelek mah lo siji. Ya tung lawang iku kok ngendi iku. Ini sudah bertempat ya ini ya. Ini sudah bisa rekaman. Ora iku apa? Sane akuarium ku lho. Nah, itu semoga nanti bisa berkembang biak di sini. Nah, ini beberapa jala dan dua terucuk pasang ya itu tadi. Semoga untuk kali ini ya ini langsung semuanya berterbangan dengan sesuka hatinya tentunya. Karena biasanya di kurungan kecil lah, sekarang di tempat yang besar. Tentu aman, Pak. Tak abang ni jono jalan ikut mang. Masih saya ngomong mang. Orang itu. Oke, ini ya. Nah, itu sudah terucuknya sudah adaptasi semuanya beradaptasi di lingkungan. Nah, ini pelepasan yang juga ini juga jalan kebu bisa ngomong isian. Nah itu tempat mandinya mungkin nanti sebentar lagi pasti akan mandi semua. Apa? Wah iya ora deh. Mosok munggah. Nah itu sudah adaptasi semua jelek-jeleknya. Ya, di situ langsung tutupnya juga. Eh? Di gajel juga. Ya, becel lah, masih disundul sih. Oke, itu saja dulu. Kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari jalak.